Ya teman-teman, selamat datang kembali di Osimania 4K Indonesia Cup. Di sini kita akhirnya masuk ke babak grand final ya. Di sini kita sebenarnya belum grand final sih, ini masih final, final lower bracket. Di sini kita bisa melihat ChoKy dan ChocoCoki. Sebenarnya ini matchnya harusnya kemarin, tapi ada emergency reschedule dari ChoKy sehingga menyebabkan matchnya harus diundur hingga hari ini. Ya, di sini sayang sekali ya, aku tidak ditemani oleh itu ya, komentator lain, jadi harus komentator sendiri di sini. Ya, di sini sebenarnya pick pertama dari pick pertama dari ChocoCoki yaitu Ragnarok yang di sini. Ya oke, di sini kita bisa melihat break pertama dari ChocoCoki di sini. Sedangkan ChocoKy masih oke, ChocoKy ternyata breaking juga. Tapi di sini ya memasuki bagian hard warnya memang kedua player terlihat cukup kesulitan ya ini. Ya tapi kalau misalnya dilihat di sini keunggulan masih berada di pihak ChocoKy karena di sini ada akurasinya masih jauh lebih tinggi ya dibandingkan ChocoCoki. Ya di sini ChocoCoki dan ChocoKy kembali break. Ya oke, di sini kita bisa melihat ChocoCoki ternyata mati ya, bukan mati sih, fail di sini. Ya sepertinya ChocoCoki tidak memainkan matchnya, ada sesuatu sepertinya di sini. Ya karena ChocoCoki tidak bermain di sini berarti kesempatan untuk ChocoKy untuk bisa memperjauh skor gapnya di sini. Ya di sini kita bisa melihat ChocoCoki masih belum bermain, ada apa ini, ataukah masalah internet atau jangan-jangan bisa saja dipanggil ya. Oke ya, di sini ChocoCoki sudah kembali bermain. Tapi sepertinya kalau misalnya dia dari situasinya sekarang tidak akan mungkin ya untuk membalap. Kecuali ChocoKy fail.
masuk ke bagian akhir dan lagi-lagi ChocoCoki tidak bermain di sini. Ya di sini kembali kesempatan untuk ChocoCoki untuk bisa memperbaiki skor gapnya. Di sini sudah kita sebenarnya sudah melihat ya perbedaan skornya sudah sekitar 500 ya 500.000, 560.000 itu. Anaknya semakin menjauh ya. Iya, di sini ChocoCoki fail karena itu kita bisa melihat poin pertama diraih oleh ChocoCoki. Kita akan melihat map kedua yaitu overlapping. Ini adalah pick dari ChocoCoki. Nah, di sini kita di bagian awal map kita sudah melihat keunggulan dari ChocoCoki ya karena akurasi di sini. Oh, di sini ChocoCoki break. Oh, tapi ChocoCoki ikut break juga di sini. Ya di sini ChocoCoki akurasinya sudah memasuki 99%, ChocoCoki masih di sekitar 97,3. Ya di sini ChocoCoki break diikuti ChocoCoki di sini. Ya di sini perbedaan akurasinya sudah cukup bisa diketahui ya. Di sini ChocoCoki masih di atas 97,9, kita 97,9. ChocoCoki masih baru mau memasuki 97%. Ya di sini tentunya perbedaan akurasi akan sangat berpengaruh bagi kedua pemain karena di sini ChocoCoki masih memegang combo ya, masih memegang advantage. Walaupun di sini ChocoCoki dan ChocoCoki memiliki combo yang sama sebenarnya, tapi di sini ChocoCoki break. Kita lihat perbedaan skornya sebenarnya tidak terlalu jauh. Ya, tapi ChocoCoki tadi break lagi, break juga. Memasuki bagian akhir map di sini, lagi-lagi kedua player break. Ya kalau dilihat dari situasinya sepertinya kita akan melihat poin kedua diraih oleh ChocoCoki. Iya benar, poin kedua diraih oleh ChocoCoki dengan di sini dengan perbedaan skor sekitar 30.000. Ya, kita akan melihat pick selanjutnya dari ChocoCoki yaitu Kikuhana Hibidara Kenone. Di sini ini salah satu map itu ya, kalau nggak salah map hybrid semuanya ada di sini, ada SV, ada LN, ada dan ya mapnya sebenarnya lumayan panjang ya, jadi apapun bisa terjadi di sini.
Oke, di sini ChocoCoki break. Meninggalkan ChocoKy ya, yang masih di sini FC. Oke ya, di sini ChocoCoki kembali break di sini. Oh ya, tadi ChocoKy juga sudah sempat break. Tapi di sini lagi-lagi perbedaan akurasi ya yang menentukan keunggulan di sini. Memasuki pertengahan lagu dan keunggulan skor masih ada di ChocoKy di sini dengan keunggulan akurasi dan combo. Iya, oke, kedua player break di bagian teleport tadi. Oops, ChocoCoki fail di sini, tidak bermain kembali. Ada apa? Dan di sini ChocoKy sudah mulai itu ya mengumpulkan combo dan ya karena di oke okay, break ya oke okay, karena di sini ChocoKy tidak bermain lagi, jadi sepertinya kita bisa melihat keunggulan akan jatuh ke ChocoKy dan mungkin poin keempat akan jatuh ke ChocoKy juga. Iya, di sini kita bisa melihat ChocoKy akan mendapatkan poin keempatnya karena ChocoCoki fail. Ya, dan di sini kita bisa melihat ChocoKy mendapatkan S di map ini dengan akurasi 97,93%. Oke, kita masuk ke map selanjutnya. Yaitu contain. Ini adalah pick dari ChocoCoki. Jadi harusnya bakal dimainin ya. Oke, di sini first break dari ChocoKy. Oke, di sini break dari ChocoKy. Ya, di sini walaupun tadi ChocoKy sempat break di awal, di sini sudah bisa dibilang menggantikan itunya ya, ketertinggalannya, sehingga di sini kita bisa melihat lagi-lagi ChocoKy mendapatkan keunggulan. Di sini masukin slow jam, ChocoKy ternyata fail. Enggak fail, cuma miss. Ya, lagi-lagi ChocoKy di sini break. Oke, di sini sebenarnya break dari ChocoKy mengakibatkan keunggulan berpindah ke ChocoCoki ya. Mungkin ada kesempatan ChocoCoki di sini untuk bisa mendapatkan poin. Dan lagi-lagi ChocoKy break.
Ya di sini combo sudah beralih ke ChocoCoki ya teman-teman, dan combo sekitar 600 di sini sebenarnya cukup signifikan karena perbedaan akurasinya walaupun unggul di ChocoCoki tidak terlalu jauh. Memasuki sempat 3 meter terakhir dan lagi-lagi ChocoCoki di sini trade. Oke, kita di sini kita melihat break dari ChocoCoki. Dan lagi-lagi break dari ChocoCoki. Masukin bagian akhirnya memang cukup intens ya, dengan kedua player bisa dibilang cukup kesulitan dalam mempertahankan combo. Tapi kita bisa melihat keunggulan masih berada di ChocoCoki sekarang. Iya, di sini ChocoCoki berhasil mendapatkan S di map ini. Pick dari ChocoCoki di sini salah satu map long map ya kalau nggak salah. Oke, di sini ChocoCoki break. Cukup disayangkan karena di sini ChocoCoki masih memegang kombonya. Ya, ChocoCoki nggak main lagi. Ya, ChocoCoki masih memegang FC-nya di sini, cukup impresif sebenarnya. Kita melihat FC dari ChocoCoki sangat impresif sih sebenarnya, masih bisa FC di map final dengan skor 956.000. Ya, kita akan melihat pick selanjutnya yaitu talent shredder.
Oh, oke, okay. First break dari ChoKy di sini. Oh, break dari ChocoCoki. Oke, di sini kita bisa melihat ChocoCoki kembali break, dan ya sepertinya keunggulan akan kenapa tadi ini perbedaan skornya nggak terlalu jauh sebenarnya. Kembali di sini break dari ChocoCoki. Ya, di sini kita bisa melihat akhirnya keunggulan skor pindah ke ChocoCoki ya di sini. Memasuki pertengahan lagi dan kita melihat keunggulan skor sudah berpindah ke arah ChocoCoki di sini. Oke, di sini akhirnya ChocoCoki break. Oke, kembali lagi di sini break dari ChocoCoki. Iya, kita kembali melihat poin diraih oleh ChocoCoki, dan di sini kita bisa melihat ChocoCoki mengambil match point ya. Iya, kita akan melihat pick selanjutnya dari ChocoCoki, yaitu Helix 6 nomor 6. Oh, ChocoCoki di sini pick hidden, cukup menarik. Ya, di sini sampai seperempat map kita bisa melihat keunggulan masih ada di ChocoCoki, tapi di sini keunggulan combo ada di ChocoCoki sebenarnya.
Oke, di sini ChocoCoki break. Memberikan kesempatan untuk ChocoKy agar dapat memperjauh core gap-nya di sini karena sudah masuk ke 1000 combo. Masuki pertengahan lagu tadi ChoKy sempat break juga ya. Dan ChocoCoki sudah mulai membangun combo di sini, tapi ChocoCoki break. Ya, kedua player break tadi. Di sini ChocoCoki kembali break dan ChocoKy juga break, tapi di sini perbedaan skornya sudah cukup jauh, sekitar 50.000, dan memasuki bagian akhir lagu. Iya, memasuki bagian akhir lagu. Di sini sepertinya ChocoKy yang akan memenangkan pertandingan ini ya. Iya, kita di sini bisa melihat ChoKy mengambil poin ketujuhnya sekaligus menjadikan ChoKy sebagai pemenang dari final loser bracket ini dan akan bertemu dengan Kevin sama di grand final. Nah, ChocoCoki sayang sekali harus tereliminasi, tetapi ya